Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Kiram dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Saya adalah salah satu kader yang telah berproses 4 hari dalam rumah panel ini, di mana saya melihat teman-teman yang ada dalam rumah panel ini merupakan teman-teman yang berasal dari latar belakang berbeda, berasal dari latar belakang organisasi aktivis yang berbeda, sehingga mereka mempunyai keilmuan dan kemampuan yang berbeda. Sehingga kita ketika dikumpulkan dalam wadah yaitu rumah panel ini, kita mendapatkan transformasi ilmu antara satu dengan yang lain, ada sharing pengetahuan bagaimana seorang ahli pertanian bertemu dengan ahli ilmu sosial, dan ini sangat tidak dijumpai dalam wadah-wadah di kampus. Sehingga saya rasa ketika kita berada di rumah peneleh ini, kita mendapatkan pengetahuan cukup luas, terutama dalam konteks pengetahuan. Begitu juga dengan relasi, di mana dari sini adalah bentuk sebenarnya kita berlatih berbangsa dan bernegara. Terbukti kemarin ketika ada suatu kegiatan, yaitu kita dihadapkan pada suatu problem, yaitu antara pertanian dan juga pasar. Nah, di sini ketika kita mendiskusikan ada proses tanya jawab, di mana kita mendapatkan, oh, setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda, semua orang mempunyai solusi yang berbeda, sehingga ada dinamika, ada dialektika yang perlu dilakukan. Dengan semangat virus anfa'ul linnas yang berada dalam rumah panel ini, saya rasa kader-kader yang ada di dalam rumah panel ini akan sangat bisa nanti terjun dalam masyarakat, akan sangat bisa untuk memimpin sebuah masyarakat, sehingga pada akhirnya akan terwujud yang namanya masyarakat adil dan makmur, seperti itu. Itulah sedikit gambaran statement dari saya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.